Assalamualaikum guys, selamat datang di channel yang paling kece, channel Ngoprek You tentunya. Oke, banyak sekali yang komentar di video sebelumnya. Ada yang komen gak work lah, ada basi lah, gak connect lah. Pokoknya banyak sekali komentar negatif di video sebelumnya. Oke, pada kali ini saya akan memberikan update header PC Phone Pro terbaru dengan APN yang sangat sakti dan muktahilah. Dan kedepannya saya akan memberikan update terbaru mengenai PC Phone Pro dan APN yang sangat sakti. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe, karena di channel ini banyak sekali info penting mengenai dunia teknologi dan komputer. Oke, tanpa panjang lebar omongan saya, kita OTW ke TKP. Oke, yang pertama kita buka dulu data seluler. Atau jangan data seluler, kalian pergi ke pengaturan, pilih ke penggunaan data. Bukan penggunaan data. Kalian pergi ke jaringan lainnya, jaringan seluler. Terus di sini kalian klik nama point access, kita bikin point access baru. Oke, jadi yang pertama kita namai ini, namanya ngoprek unit titik net. Kalian boleh bebas ya, namanya mau apa aja silahkan. Untuk APN kita kasih GPRS 5.pipnet. Awas hati-hati ya guys, banyak sekali yang salah ya. Itu biasanya yang nggak connect itu biasanya sering salah ya. Oke, GPRS 5.pipnet HR. Dan untuk proxy 10.19.19.19.19 nya ada 3 kali ya. Tuh, silahkan di screenshot ya, boleh di screenshot. Oke, yang selanjutnya pergi ke port. Port kita kasih 8080. Oke. Untuk nama pengguna kita kasih Indosat. Ini pakai i-nya yang kecil ya. Awas hati-hati. Terus kata sandinya beda ya guys. Kalian kasih i-nya yang gede. Kita kasih i-nya yang gede ya. Indosat. Yang lainnya pakai huruf kecil, tapi i-nya pakai huruf yang besar, dan klik oke. Dan yang selanjutnya servernya 8.8.8.8. Oh salah, 8.8. Oke, 8 nya dapat kali, titiknya ada 3. Oke. Nah, untuk protokol APN nya IPv4 ya. Oke, udah selesai. Kalau udah selesai, kalian boleh screenshot yang tadi ya, settingan saya. Terus kalian pilih simpan. Oke, kalian hidupkan yang tadi. Oke, yang saya hidupkan kita pergi ke PC Phone Pro nya. Oke, kita edit headernya dulu. Misalnya kalau kalian belum mengerti tentang PC Phone Pro, kalian boleh kunjungi video saya yang sebelumnya, atau bolehlah kunjungi channel lain ya. Gak apa-apa kok. Untuk header 1 kalian kasih X tanda pisah, online tanda pisah, host. Awas hati-hati ya hurufnya ya, besar kecilnya hurufnya, dan masukkan nilai header. Kita kasih HTTPS tanda ini titik 2, terus tanda ini, terus kasih bimbel dot tuang guru.com. Oke, ini yang header 1 ya. Header 2 nya kita kasih host. Oke, dan yang keduanya kita kasih sama ya kayak di atas, https titik 2 ruang guru, salah, bukan ruang guru, bimbel ya, bimbel.ruangguru.com. Oke, kalian perhatikan by screenshot ya. Oke, nah banyak yang nanya ya kemarin, ada yang work, ada yang nggak work ya. Berarti yang nggak work berarti TKP-nya itu udah nggak itu ya, udah koit ya, udah koit ya kalau di dunia per kuota gratisan. Dan banyak yang juga menanya ke saya,
TKP apa bang? Oke, saya baru tahu TKP itu wilayah. Kirain saya TKP itu tempat kejadian perkara atau aplikasinya, bukan. Jadi TKP saya Kabupaten Sukabumi ya. Jadi saya Kabupaten Sukabumi dan misalnya ini settingannya work ya, alhamdulillah kalian mendapatkan kuota gratis. Tapi ya kedepannya saya akan berusaha mencari header dan APN yang mujarab sakti ya, no koit koit ya. Dan oke lah, sampai sini saja videonya ya. Misalnya kalau ada pertanyaan boleh di komentar ya. Dan oke, sampai sini saja videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Subscribe paling penting. Oke, saya Ryan Lawadirimba, ngoprek you, salam teknologi.